Oke, lo serah-serah berjumpa di channel Perkorotonya. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini nanti kita akan mencoba skuad Pra Team of the Year atau skuad Pra TOTG cuy, yang isinya teman-teman pasti sudah pada tahu isinya hasil rombakan kemarin, skuad murah-murah meriah. Waduh, ini skuad sih menurut saya murah tetapi gameplaynya nggak murahan cuy. Di situ saya sudah terkumpul koin hampir 1,2 M ya. Jadi itu sangu atau uang saku untuk skuad TOTG. Semoga aja cukup cuy. Semoga aja cukup beli pemain-pemain yang saya inginkan ya di Team of the Year. Soalnya di Team of the Year besok itu ada dua fase, yaitu fase TOTG sampai keluar semuanya. Terus nanti di akhir-akhir event itu biasanya keluar kartu Ultimate Team of the Year. Nah, saya itu masih ada tanda tanya sih cuy, apakah besok ada yang namanya Honorable Mention? Nah itu cuy, Honorable Mention itu isinya pemain-pemain yang tidak masuk nominis kayaknya cuy. Gak masuk nominis, akan tetapi dia langsung dapat pemain ultimate-nya cuy. Itu saya sih agak lupa, itu Honorable Mention itu masuk TOTG atau TOTS cuy. Saya agak lupa ya, kayaknya itu TOTG cuy. Kayaknya itu TOTG dan statistiknya itu sama kayak yang Ultimate Team of the Year cuy. Sama kayak yang Ultimate-nya ya. Jadi OVR-nya juga hampir-hampir sama. Nah itu cuy, apakah besok ada Honorable Mention ini cuy? Jadi pemain-pemain yang nggak masuk nominis tetapi dapat Ultimate-nya, itu kayak dari voting cuy. Dari voting. Nah itu, apakah besok ada atau tidak saya belum tahu. Yang penting di sini saya sudah persiapan pemain-pemain yang murah meriah menuju TOTY. Jadi saya akan bertahan menggunakan skuad ini, akan nabung. Mungkin koin ini akan saya gunakan buat invest aja cuy. Jadi muter, semoga aja bisa dapat lebih banyak koin lagi besok. Jadi saya akan mencoba antri-antri pemain-pemain yang potensial harganya naik, kayak Drogba, terus Son Heung-min dan lain sebagainya, akan saya coba antri. Dan kalau dapat saya akan jual gitu cuy. Semoga aja bisa ya. Jadi saya akan putar koinnya cuy. Oke, ya sebelum kita menuju ke percobaan skuad Pra TOTY, untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa langsung gaskan saja ke Kiano Store, dan ini dia untuk price listnya. Terus untuk kontaknya ada di bawahnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready, ini dia cuy. Dan ini saya saranin untuk teman-teman yang belum join grup WhatsApp Kiano Store yang joki permata ini, saya saranin join grup WhatsAppnya biar nanti lebih tahu seputar red permata. Soalnya rednya itu ganti-ganti, kadang dua kali, kadang satu kali cuy. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke skuad saya terlebih dahulu. Dan ini dia cuy. Nah, di sini kenapa Ronaldo Nazario dan Fernando El Torreso masuk? Soalnya Ronaldo Nazario itu susah sekali dijual. Tetapi kali ini saya akan nggak masukkan dia cuy. Saya nggak akan masukkan dia. Jadi di sini saya akan menggunakan Paulo Futre saja cuy. Saya akan menggunakan Paulo Futre tanpa cadangan. Dan ini dia pemain-pemain saya cuy. Yang pertama ada seorang Paulo Futre. Di sini saya sudah tingkatin ke level 12 dan di sini statistiknya lumayan cuy. 1.24 kecepatan dan lain sebagainya bisa teman-teman lihat di situ cuy. Aslinya dia posisinya LW, tapi saya taruh di RW karena weak foot dia bintang 3. Jadi di sini kan dia tetap bisa cuttingin saja cuy. Oke. Dan ada Fernando El Torreso, teman-teman pasti sudah tahu ini kartu saya yang lama cuy, nggak akan saya jual. Saya mau pakai aja. Saya sudah saya rank up ke level 25. Terus ada seorang Rashford, ini juga salah satu pemain murah yang gigi banget. Teman-teman lihat statistiknya cuy. 139 speed. Ngeri banget. Selanjutnya ada seorang Zielinski. Nah, ini juga salah satu CM Cibis yang enak banget, kaki 5/5, bisa lincin juga cuy. Dengan weak foot bintang dengan skill move bintang 4, staminanya yang bintang 4 juga. Dia bisa ditaruh di CAM cuy. Oke. Selanjutnya di sini ada Abedi Pele. Nah, di sini CAM-nya saya menggunakan seorang Abedi Pele. Saya rank up emas ini cuy, saya belinya ya. Rank up coklat. Terus untuk level latihannya baru level 10. Terus untuk peningkatan kemahirannya di sini saya pilih giring bola biar bisa leku-lekuan cuy. Oke ya.
Untuk Zielinski saya perlihatkan ulang cuy, di sini saya ambil fisik, mengumpan biar dia bisa ambil playmaker. Jadi biar kayak apa ya? CM ofensif gitu cuy. Oke, selanjutnya ada seorang Wesley Sneijder. Nah, si orang Wesley Sneijder ini aslinya CAM. Akan tetapi untuk Wesley Sneijder yang heroes ini, dia ketika sudah bisa mencapai rank up tertentu ungu atau merah atau orange atau coklat cuy, dia tuh bisa ditaruh di LM dan CM. Nah, untuk yang icon rivals itu nggak bisa cuy. Nggak ada kayak gininya ya. Nggak ada kayak gininya. Jadi ini keren sih Sneijder yang heroes ini, mantap ya. Bisa ditaruh di CM dan LM. Di sini saya tingkatkan giring bola juga cuy biar lebih lincah ya. Oke. Soalnya di sini untuk Paulo Futre saya tingkatkan kecekatan cuy. Saya tingkatkan ke kecekatan. Oke. Terus untuk seorang Resi juga saya tingkatkan ke kecekatan. Oke ya. Selanjutnya di sini untuk seorang Mendy saya tingkatkan ke bertahan cuy. Saya tingkatkan ke bertahan, ini mantap banget cuy. Salah satu LB yang saya senangi ya, saya sukai. Gameplaynya bagus banget. Sudah ada seorang Lucio, ini adalah satu center back yang sangat-sangat ditakuti cuy. Gameplaynya selalu galak ya, cuma ini masih level 11 cuy, belum maksimal sekali. Terus untuk Tapsoba, nah ini untuk Tapsoba kenapa saya pakai, karena adanya Tapsoba cuy. Daripada beli ya, mumpung saya sudah ada Tapsoba rank up 4 sorry, dan saya pakai aja cuy. Oke, saya ada Zambrotanya juga saya pakai aja karena saya ada cuy, saya punya Zambrota yang ini. Jadi saya pakai aja, lumayan ini sudah rank up 4 ya. Untuk level latihannya juga sudah level 22, lumayan cuy. Soalnya ada seorang Kobel. Nah, untuk Kobel ini juga lumayan cuy, gratisan, tapi ini baru rank up 2, rank up biru ya. Jadi nggak apa-apa lah, seadanya cuy, seadanya dulu. Jadi ini saya akan tes ya, saya akan tes di head to head rival divisi 2 apakah bisa bersaing atau tidak di rival divisi 2. Oke, saya akan atur di alur game dulu sih. Saya atur alur game dulu, soalnya di sini saya pakai tab ya. Saya pakai tab, jadi saya atur tombolnya yang agak kecil. Tapi ketika saya main pakai HP, pakai handphone, saya akan atur dia ke besar. Nah, seperti itu cuy. Oke. Di sini saya akan tes dulu cuy. Saya akan tes dulu di mode tantangan biar enggak crash seperti biasanya cuy. Oke. Jos. Oke, di sini saya tes di mode tantangan terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu kenapa saya selalu main mode tantangan dulu, itu biar mancing nggak nge-crash. Soalnya saya masih pakai mirror screen yang wireless, cuy. Jadi ini mempengaruhi sekali ya. Jadi ketika saya main rank, main head to head, ketika live streaming ya, misalnya ketika bikin konten, ini kan langsung mirror screen menggunakan lonely screen namanya. Itu gratis ya. Dan ini nge-crash terus. Tapi ketika di mode tantangan ini tiba-tiba nge-crash terus saya main ranked, itu aman cuy. Jadi ini semoga aja nge-crash ya. Untuk yang di mode tantangan semoga aja nge-crash, terus nanti di ranked seharusnya lebih aman cuy. Tapi kadang itu baru main gini nggak nge-crash cuy. Nggak mesti ya. Nggak mesti cuy. Dan saya kayaknya harus beli Elgato sih ini cuy. Terus sinyalnya kenapa coy coy. Ya Allah. Sinyalnya bagus, salah wifi-nya ya. Wifi-nya salah sih. Ya sabar ya. Saya ganti wifi dulu sih. Ya Allah, malah sambungan hilang. Udah ya, udah bisa ya. Oke. Kan nge-crash cuy. Bentar sih, bentar sih. Parah ya. Tadi saya masuk dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Sorry ya, cuy. Teman-teman jadi lihat kayak ini ya. Error. Nah, ini di loner screen. Nah, kita lanjut cuy, kita lanjut ya. Ini enggak nge-crash ya, cuy. Ini enggak nge-crash. Astaga, malah aman, cuy. Ini kita selesaikan dulu di mode tantangan. Oke, kita umpan dulu Fernando Torres. Let's go. Oke, Paulo Futre. Paulo Futre. Kena Zielinski, Fernando El Torrezo. Oke, Fernando Torres. Let's go Zielinski. 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 Waduh. Kita tutup. Aduh, nggak kena loh. Nice, nice. Oke, ABD Pele. Masih ABD Pele. Ini strong footnya kaki kiri cuy, jadi kita harus pilih-pilih ya. Oke, di sana ada yang kosong. Seorang Wesley Sneijder. Waduh. Sayang sekali. Back shoot dari Wesley Sneijder tertebak cuy. Oke, ABD. Aduh.
Naes Tapsoba, umpan ke Lucio, Fernando El Torrezo, masih El Torrezo, umpan ke Zielinski, masih Zielinski, mencoba mengutati bola Zielinski, masih Zielinski, mengerikan seorang Zielinski, bagus banget, aduh, sayang sekali kerebut, tegaskan lagi, Fernando Torres, mantap sekali Torres, tipu dulu cuy, Torres, itu dia, Fernando El Torrezo. Nice banget memang Torres cuy. Buam. Oke ya. Nice. Tegas lagi cuy. Tegas lagi ya. Mateo Kovacic. Medina. Rashford. Oke, sudah selesai babak pertama di mode tantangan cuy. Ini belum ranked ya, sabar ya. Habis ini kita ranked cuy. Oke, let's go. Mateo Kovacic, umpan ke Medina, nice banget Fernando Torres. Lari yang sangat kencang sekali, Abedi Pele. Masih Abedi Pele, kita coba crossing ke arah Fernando El Torrezo. Aduh. Oke, kalem. Belakang dulu. Oke, nice sekali. Aduh. Schneider, waduh kenapa itu tadi sih? Ya Allah. Mundur. Nice sekali Lucio. Umpan langsung ke Resi. Fernando Torres. Umpan ke Resi Rashford. Kembali. Umpan ke Abedi Pele. Abedi Pele ke Zielinski di sana. Masih Zielinski. Luar biasa Zielinski. Aduh, pelanggaran enggak cuy? Ah, ini enggak pelanggaran dong. Counter attack dari Wahyu. Oke, kalem cuy. Ada Lucio. Nice sekali Lucio. Fernando Torres. Let's go Mendy. Rashford, awas cuy. Torres. Abedi Pele, masih Abedi Pele luar biasa. Abedi Pele, masih apa? Aduh, tertebak coy. Larinya kenceng aja Abedi Pele ya. Kalau sudah giring bola bagus banget cuy. Fernando Torres, masih Fernando Torres. Kok Fernando Torres? Rashford cuy, sorry cuy. Oke, nice banget. Tapsoba. Let's go Rashford, luar biasa Rashford. Rashford. Nice cuy. Itu dia Resi Rashford. Set wing, mantap banget ya. Oke, kita gas lagi. Paulo Futre. Oke, kalem. Oke, kalem, mundur bang. Mateo Kovacic, masih Mateo Kovacic. Mau kemana aja Grilis? Nice banget Kobel. Ini Kobelnya gampang banget dijebol loh ini sih. Oke, Abedi Pele masih. Oke, nice sih. Coba di mode tantangan aman ya. Kita langsung gaskan di ranked kali ini sih. Kita gaskan di ranked. Oh iya sih sebenarnya di sini saya mohon maaf ya. Saya tidak menggunakan facecam karena saya baru renovasi kamar ini cuy. Jadi kamar saya ya ini belum ada lampu-lampunya, jadi gelap banget cuy. Gelap banget asli cuy. Jadi teman-teman pasti lihat ya, konten saya yang tadi siang sama tadi yang kemarin malam itu teman-teman lihat peteng cuy. Untuk tadi siang sih kedukung ini ya, kan depan saya itu ada jendela jadi lebih padang. Ini untuk ring light saya itu sudah kayak nggak support gitu cuy. Ring light saya itu apa ya, kayak cahayanya itu masih udah kurang padang, kurang cerah sih. Oke, di sini kita langsung mau coba di ranked saja di rival divisi ranked ya. Di sini saya mainnya ya ini cuy. Teman-teman lihat ya. Saya menggunakan sekuat ini V93 naik turun. Nah, di sini kita akan coba cuy. Di juara FC2. Jadi ini tetap menurut saya tetap bisa bersaing walaupun ya nggak menang terus tapi bisa menang, bisa imbang, bisa kalah juga. Oke, let's go, kita gaskan cuy. Ini dia match yang pertama. Kenapa black screen? Jangan black screen tolong cuy. Aduh kok black screen tuh kenapa loh? Ya Allah. Nah. Wah, saya kira black screen cuy. Oke, let's go. Kita masuk ke in game cuy di sini ya. Match pertama di ranked menggunakan skuad pra TOTY cuy.
Oke, lawannya juga lumayan. Banget. Udah ada Teo dia cuy. Wah ini Isa ya, saya tuh kepingin banget beli Isa aja cuy. Let's go match pertama. Wesley Sneijder. Kita umpan langsung ke Fernando, ke Fernando. Resi Rashford, masih Resi Rashford. Set, oke. Itu dia rada delay ya. Rada delay cuy. Astaga delay banget sih, bentar-bentar saya benahin dulu cuy. Saya benerin dulu ya. Delay sekali cuy. Bentar, siapa cuy? Ada delay, harus saya kiniin cuy. Teman-teman pasti lihat langsung aja lah ya. Bentar. Oke, bentar cuy, suaranya malah banter banget ya. Oke, kalem. Ini saya auto bentar cuy. Kok malah patah-patah gini ya jadinya ya? Ya Allah, sorry ya cuy. Oke, Bernardo Torres. Ya Allah, malah patah-patah loh. Wah, parah sih ini cuy. Wah, parah sih ini ya. Oke, let's go. Resi Rashford. Kalau di ini di iPad-nya aman cuy, tapi ini hasil di videonya patah-patah ya. Kalau di sini aman sekali cuy, halus banget ya. Aduh, pas banget Araujo. Ini jangan sering-sering ngepres kalau pakai squad kayak gini cuy. Kalah ya speednya ya. Hanya ini level latihannya juga masih ini cuy, masih kecil ya. Nice Mendy. Oke, bagus banget Mendy. Rashford. Sneijder. Oke, kita umpan ke Resi. Oke, gak apa-apa juga. Resinya terlanjur offset cuy. Oke. Apa di Pele. Kita umpan ke Zielinski. Masih Zielinski. Oke, Sneijder. Masih Sneijder. Sneijder umpan ke Paulo Futre. Masih Paulo Futre. Coba mau tatik bola Paulo Futre. Umpan ke Abedi Pele. Oke, kalem. Let's go Resi. Zielinski. Aduh. Sayang sekali coy. Maaf sekali kalau hasil rekordnya patah-patah ya. Ya Allah, kenapa kayak gini cuy hasilnya nih? Ya ampun. Sorry ya cuy. Oke, Vinicius, Isa. Ini Isa ini masih jadi momok banget sih ini cuy di head to head ya. Oke, kulit, masih kulit, mau kemana Pak D? Oke, Michael Ballack. Rashford. Nice sekali Zielinski, bagus banget cuy. Woi, Paulo Futre, masih kuat dong. Tak umpan jauh ke Fernando El Torrezo. Aduh. Build the wheel yang gagal cuy, nice banget Putri. Alah, balik lagi loh bolanya cuy, kalem ya. Kalem, nice banget. Dibanting cuy. Oke, okay, let's go Resi. Set. Oke, okay, nice. Tak umpan KB di Pele di sana. Pele. Ya ampun ketahuan cuy. Putri, aduh. Kejar, astagfirullah. Nice, ketebak cuy. Oke. Sneijder. Tak umpan. Pelanggaran sih. Sneijder. Waduh, dapat hadiah bola muntah ya. Nice banget, cuy. Push, wah itu. Sneijder ya. Bagus banget kan tuh Sneijder di CM, cuy. Licin banget loh Sneijder di CM. Kalau teman-teman taruh di giring bola. Okay. Nice banget. Rod Gullit. Vinicius. Nice banget Lucio itu cuy. Lucio cuy. Bagus banget kan cuy. Zielinski. Oke, okay, kalem. Paulo Futre. Ini masih level latihannya masih kecil-kecil sih padahal cuy. Bus. Mantap loh. Ini masih level latihan 12, 10. Masih kecil-kecil wadah. Wah, tetap masih bisa bersaing sih mereka-mereka ini cuy. Ini
Ini di ini loh di rival di eh, di apa? Juara FIFA 2, cuy. FC Champion 2 ya. Juara FC 2. Nice banget Ruud Gullit, Vinicius. Yang penting kita jangan terlalu ngepres sih. Sampai di pele. Nice. Waduh. Nice banget Lucio. Oke, okay, Zambrota. Zielinski, nice. Oke, okay, mantap ya cuy. Mantap banget. Tapi sorry banget ini ada sedikit, aduh, kesalahan teknis ya. Jadi kayak patah-patah gini. Kenapa cuy? Patah-patah gini kenapa ya? Alhamdulillah menang ya cuy. Oh, pantes cupnya lawan saya di itu cuy, di bawah saya jauh ya. Tapi teman-teman terbukti kan cuy, ini sekuat bisa bersaing ya. Walaupun masih level latihan kecil, tapi rank up-nya sudah saya mentokin cuy. Tapi ini wah worth it banget. Sekuat OVR lah 93 ini cuy. Oke lah ya. Maaf sekali videonya nggak saya lanjutin ini, takutnya nanti malah terjadi crash videonya, soalnya udah terlihat patah-patah tadi. Dan mohon maaf sekali untuk teman-teman yang nggak nyaman karena patah-patah cuy. Maaf sekali ya. Saya cuma ini memperlihatkan gameplay sekuat pra TOT ya cuy. Oke. Ya, semoga orang video kali ini silahkan hitung like, share, dan subscribe. Bakal teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke. Dalam perkara tentunya. Cus. Thank you.